Sementara itu, Karim Yang juga Menteri Belia dan Sukan memberitahu Hari Sukan Negara 2021 peringkat negeri Sarawak akan disambut pada 10 Oktober depan. Katanya sambutan akan diadakan serentak di seluruh negeri Sarawak secara hybrid memandangkan penularan wabak COVID-19 masih di tahap membimbangkan. Tetapi dalam kita mengaturkan program-program sama ada di peringkat Kuching ataupun di bahagian-bahagian semua atur cara SOP yang telah ditetapkan oleh SDMC dan juga Jabatan Kesihatan mestilah dipatuhi. Tambahnya lagi, sambutan Hari Sukan Negara adalah bagi memberi kesedaran tentang kepentingan amalan gaya hidup cergas dan aktif walaupun dikala negara dilanda pandemi COVID-19. Pengisian aktiviti sepanjang sambutan adalah semua jenis sukan dan rekreasi yang tidak melibatkan sentuhan sama ada berbentuk pertandingan, pertunjukan dan riadah. Ini bagi memastikan peserta mematuhi prosedur operasi standard SOP semasa sektor sukan dan rekreasi yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN dan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak.